Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kiranya majelis hakim yang mengadili perkara ini menyatakan satu, menolak seluruh dalil eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Arif Rahman Arifin SIKMH, menerima surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDM 128 garing Jakarta Selatan garing 10 garing 2022 tanggal 5 Oktober 2022 karena telah memenuhi unsur formil dan material. 3. Menyatakan pemeriksaan perkara Arif Rahman Arifin SIKMH tetap dilanjutkan berdasarkan surat dakwaan nomor register perkara PDM 128 garing Jakarta Selatan garing 10 garing 2022 tanggal 5 Oktober 2022. 4. Menyatakan terdakwa Arif Rahman Arifin SIKMH tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa terhadap keberatan penasihat hukum terdakwa tersebut, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa uraian penuntut umum tentang kapasitas terdakwa atas peristiwa tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa tidak dalam kapasitasnya selaku pejabat pemerintah pelaksana, melainkan tindakan menghilangkan barang bukti yang dapat membantu membuat terang sebuah peristiwa pidana. Perbuatan terdakwa tersebut menurut hemat majelis hakim bukanlah penyalahgunaan kewenangan dari pejabat pemerintah pelaksana, melainkan perbuatan dari suatu peristiwa pidana yang menjadi kewenangan peradilan umum pada pengadilan negeri di tempat peristiwa pidana tersebut terjadi. Bahwa pemeriksaan terdakwa di Tipit Cyber Baris Krim Mabes Polri dengan membawa terdakwa tanpa izin dari atasan yang berhak menghukum atau ankum dari ruang Patsus Biro Provos Divpropam Polri Rutan Cabang Jakarta Pusat bukanlah ranah eksepsi sebagaimana tersebut dalam pasal 156 ayat 1 KUHAP. Bahwa terhadap eksepsi penasihat hukum terdakwa terkait dakwaan penuntut umum tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap, majelis hakim mendapati bahwa alasan eksepsi penasihat hukum sudah masuk dalam materi pokok perkara. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi penasihat hukum terdakwa menjadi tidak beralasan dan karenanya haruslah ditolak. Menimbang bahwa dengan ditolaknya eksepsi penasihat hukum terdakwa, maka perkara nomor 806 Pitsus 2022 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Arif Rahman Arifin SIKMH dilanjutkan. Menimbang bahwa mengenai besarnya biaya perkara akan ditentukan besarnya dengan putusan akhir. Mengingat pasal 156 KUHAP, pasal 143 ayat 2 huruf B KUHAP serta ketentuan dari perundang-undangan yang bersangkutan. Mengadili, satu, menolak eksepsi penasihat hukum terdakwa. Dua, memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 806 Pitsus 2022 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Arif Rahman Arifin SIKMH. Tiga, menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 2 November 2022. Alamat Suha, Sarjana Hukum sebagai Hakim Ketua, Hendra Yuristiawan, SHMH, dan Jumianto, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 November 2022, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syarifuddin, SH, dan Matius B. Situr, SH, panitra pengganti pada pengadilan negeri tersebut, serta dihadiri oleh penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan di hadapan terdakwa yang didampingi oleh penasihat hukumnya. Demikian putusan sela yang sudah kami bacakan. Terhadap putusan sela ini, manakala saudara keberatan terhadap putusan sela ini, saudara bisa ajukan banding bersamaan dengan putusan akhir tentunya. Ya. Dengan dibacakan yang putusan terkait tadi, di mana perkara ini eksepsi ditolak dan perkara dilanjutkan, untuk berikutnya adalah mendengarkan keterangan saksi. Untuk saksi, ya, kita akan tunda di hari Jumat. Ya, Jumat tanggal 18 November 2022 jam 9. Hari Jumat ya. Dirubah jadwal. Satu lagi. Di tanggal 18 November. 18 November. Ya. Siap, Majelis. Begitu ya. Ada yang mau disampaikan sebelum ditutup? Ya,
Dari penuntut umum cukup? Terdakwa ada yang mau disampaikan? Cukup. Dari penasihat hukum terdakwa? Izin yang mulia, kami akan mengajukan permohonan tertulis terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan saksi berdasarkan pasal 160 KUHAP. Pemeriksaan saksi dilaksanakan secara sendiri-sendiri. Secara? Seorang demi seorang. Oh iya. Boleh, enggak apa-apa. Izin, kita izin menyampaikan secara tertulis. Terima kasih, Majelis. Iya. Itu aja. Yang lain cukup? Ini bahwa, suratnya. Ya, bahwa itu akan dilakukan tidak dilakukan secara live ataupun juga relay terhadap persidangan yang menyebutkan tentang apa yang disampaikan kesidang juga seharusnya tidak boleh dilakukan oleh media. Karena meskipun sidang sudah selesai, pemberitaan terhadap apa isi dalam persidangan itu juga harusnya tidak di relay atau disiarkan oleh media menurut kami. Begitu Majelis, terima kasih. Dari awal kan Majelis sudah melarang itu, ya. Kalau kemudian itu terjadi di luar dari kewenangan yang sudah kita sampaikan, ya itu menjadi di luar ekspektasi kami tentunya. Gitu ya. Cukup? Baik. Ya, seperti yang disebutkan tadi, kita akan bersidang di hari Jumat tanggal 18 November 2022. Siap, Majelis. Ya, sidang dinyatakan ditutup. Sidang putusan sela atas terdakwa Arif Rahman sudah selesai dan Majelis Hakim menolak nota keberatan atau eksepsi yang disampaikan penasehat hukum Arif Rahman. Setelah Majelis Hakim menimbang bahwa pokok perkara ataupun eksepsi yang disampaikan oleh penasehat hukum ini sudah masuk pokok perkara yang harus diperiksa dalam persidangan melalui pemeriksaan saksi-saksi. Sidang, maka itu akan dilanjutkan dan akan dimulai pada pekan depan, yaitu hari Jumat 18 November 2022, dimulai dengan agenda pemeriksaan saksi.